seorang kita sama-sama saksikan perlawanan di antara FG dengan WA 0-0. Bola kandas mata bagi FG 1-0. Satu trik yang begitu cantik yang dilakukan oleh W. 1-2. Bola kandas 2-2. Sekali lagi bola kandas, mata bertambah bagi FD 3-2. Smash kandas 4-2. Bola dalam. Tiga, empat. Lima, tiga. Smash cantik. Mata bertambah bagi WA. 4-5. Lima sama. Mata bagi FD 6-5. Bola keluar. Mata bertambah bagi FD 7-5. Bola kandas tidak dapat dikembalikan dengan sempurna. Mata bagi WA 6-7. Satu smash yang agak kencang daripada W. 7-7. Bola tidak menyebelahi net. Mata pertama 8-7. Mata bagi FD 8-8. Bola keluar, mata bertambah bagi FD 9-8. Bola kandas tidak menyebelahi net 10-8. Bola kandas dan mata bertambah bagi WA 9-10. Itu dia satu drop shot yang dilakukan oleh
W dan mata bertambah 10 sama. Mata bertambah bagi FD 11-10. Bola cantik 12-10. Bola kandas, mata bertambah bagi FD 13-10. Kita sama-sama saksikan perlawanan ini sampai habis. Siapakah di antara mereka yang memenangi perlawanan ini? Bola keluar 11-13, mata bertambah bagi WE. Satu trik yang begitu cantik yang dilakukan oleh W. 12-13. Mata 14-12. Sekali lagi F diperdayakan oleh W 13-14. Tidak berjaya mengembalikan bola dengan sempurna. Satu perselisihan paham di antara W dan F. Akhirnya mata bertambah bagi FD 15-13. Smash kandas yang dilakukan oleh D. Mata bertambah bagi WE 14-15. Bola kandas, mata bertambah lagi bagi FD 16-14. Servis kandas, mata bagi WE 15-16. Base kencang daripada D. Agaknya bola shuttle ataupun bola tangkis sudah rusak karena baru saja D melakukan smash kencang sebentar tadi, dan mereka membuat pertukaran bola. Mungkinkah smash tadi mencapai kekencangan 420 km per jam? Mata bagi FD 17-15. Bola kandas, bola keluar, mata bagi FD
19-16. Bola keluar 17-19. Mata bertambah 18-19. Smash kandas. Mata bagi FD 20-18. Sekali lagi satu smash kencang daripada W. Mata bertambah bagi WE 19-20. Bola keluar 20 sama. Siapakah yang menang? Siapakah yang menang? Ya, itu dia 21-20.